الشيخ الله يرحمه كان حسين حسين ما طيب شعر إلى يوم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى في كتابه dan sabdanya kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan. Artinya bermula dua kalimat yang ringan keduanya atas lidah, yaitu berat keduanya di dalam timbangan. Ini sambung sikit berkaitan dengan dua kalimah syahadah. Ada satu hadis Nabi sebut tentang dua kalimah syahadah ini, iaitu kalimah yang ringan pada sebutan tapi berat pada timbangan. Nabi sebut wa ana adukum ila kalimatain khafifataini ala lisan wa saqilataini fil mizan syahadatu an la ilaha illallah Muhammad Rasul wa anni Rasulullah. Nabi kata aku seru kamu pada dua kalimah yang ringan pada sebutan tapi berat pada timbangan, iaitulah pengakuan tiada Tuhan yang kamu sembah melainkan Allah dan Muhammad itu dan aku ini Rasulullah. Jadi dua kalimah syahadah ini sebutnya ringan, mudah, tapi dia punya kandungan dia berat, iaitu satu bentuk pengakuan tentang ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalamnya banyak tuntutan. Bila dah kita ikrar dan mengaku Allah sebagai Tuhan kita, maka kita juga mesti memahami kita ni hamba dia. Sebagai seorang hamba, al-inqiyadu li hukmihi subhanahu wa ta'ala, kita kena junjung seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggal larangan-larangannya. Begitu juga bila kita mengaku Muhammad sebagai Rasul, mana kita ni umat dia. Sebagai umat Rasulullah, kita kena menjunjung melaksanakan titah perintah dan suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma atakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa dibawa datang oleh Rasul, kamu ambil. Apa yang dia larang, kamu tinggal. Itu tuntutan Muhammad Rasulullah. Itu sebut mudah tapi timbangnya berat. Tuntutan dia berat, dia mesti laksanakan. Betul orang Arab, dia tak mudah-mudah sebut dua kalimah syahadah. Nabi tak ajak mereka sembahyang, Nabi tak ajak mereka puasa, Nabi cuma ajak mereka dua kalimah syahadah. Anak adu hukum ila kamal kalimatan, aku seru kamu dua kalimah. Tapi fatanya ala lisan, berat atas lidah. Wasakilah tadi fil mizan, tapi ringan pada sebutan, berat pada timbangan. Itulah dua kalimah syahadah. Nabi cuma ajak dua kalimah syahadah. Orang Arab tak mau, kerana dia faham bila dia mengaku Allah sebagai Tuhan, dia kena tunduk hanya kepada Allah, kena ikut mata-mata hukum Allah. Bila mereka mengaku Muhammad sebagai Rasul, mereka mesti makna kata patuh sungguh-sungguh ajaran Nabi. Sedangkan mereka dah sedia ada peraturan mereka sendiri, undang-undang mereka sendiri. Sebab itu mereka tidak mahu berikrar atau menyebut dua kalimah syahadah ini. Sebab itu kalau kita tengok apa-apa juga perintah-perintah Allah selepas dua kalimah syahadah itu,
Selepas Nabi berhijrah ke Madinah, kebanyakan ayat-ayat perintah itu dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman, baru datang kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul khital, kutiba alaikumul khisas, datang macam-macam. Lepas itu para sahabat yang ditarbiah di rumah Arqam, Abi Arqam, selama 13 tahun. Ketika itu tak turun ayat-ayat dengan perintah hukum, cuma ayat berkaitan akidah. Artinya Allah mengasah para sahabat dengan akidah, keyakinan tunduk dan patuh sebarang perintah Allah Ta'ala. Jadi apabila mereka berhijrah ke Madinah, turunlah ayat-ayat perintah, perintah perang, perintah jihad, perintah zakat, perintah berpuasa dan sebagai-bagai perintah. Jadi apabila datang perintah ini, mereka telah ada iman, mereka telah bersedia menunaikan apa saja perintah Allah tanpa banyak bicara. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang beriman apabila disuruh makna kata dengan perintah-perintah Allah, maka mereka berkata kami dengar dan kami taat. Kenapa mereka dengar dan taat? Sebab mereka dah makna kata mereka dah menerima keimanan itu dengan sempurna. Macam kita lah masuk kerja, tentu kita makna tanda tangan ni satu bentuk perjanjian. Majikan akan bayar gaji kita. Jadi timbal baliknya apa? Kita akan patuh perintah majikan. Sebab itu apa saja perintah majikan, kita taat, kita ikut. Sebab perjanjian itu. Begitu dengan ikrar masuk Islam ni. Kita dah berjanji Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita. Apa saja perintah Allah Rasul, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itulah dari sikap para-para sahabat. Sehingga Syekh Qutb rahimahullah ta'ala menulis dalam bukunya, dia kata sahabat-sahabat Nabi ni dia macam tentera di medan tempur, setiap sedia menunggu arahan ketua. Ketua kata apa aja terus, tak pernah bangkang, tembak dia tembak. Tak ada nak tanya nak tembak ke, tak tanya arah terus tembak. Itu ada juga disebut oleh Syekh Qutb, laksana kaki tangan pejabat bila menerima satu surat urgent, segera dia tinggal kerja lain. Dia utamakan urgent tu dulu. Pasal apa? Ini perintah bos dia. Begitulah orang beriman akan tinggal apa saja urusan dia, kepentingan dia. Apabila datang perintah Allah, diutamakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kerana ikrar dia tu, janji dia tu ketika masuk Islam, dia akan tunduk dan patuh kepada Allah dan juga kepada Rasul. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok bila datang perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, para sahabat ketika itu bersiap sedia sebagai orang beriman. Apa ni yang Allah nak suruh aku, apa ni? Mereka langkah bersiap sedia untuk mematuhi sungguh-sungguh perintah Allah. Kutiba alaikumus siyam, wajib kamu puasa. Mereka tak banyak soal, terus puasa. Tak tanya kenapa perlu puasa. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu azlam rijsun min amali syaitan. Arak, judi dan sebagainya ni semua kerja-kerja syaitan. Fajtanibu, jauh. Mereka terus menjauhi larangan-larangan Allah. Dikatakan riwayatnya, mereka memecahkan tempayan-tempayan arak mereka itu. Mereka minum bukan pakai botol, pakai arak, pakai tempayan. Pecah hingga Madinah menjadi lautan arak tanpa banyak soal. Sebab mereka dah ada persiapan dalam jiwa mereka, keimanan kepada Allah. Itu yang ada para sahabat. Kita tak lagi duk tanya apa ni, boleh ke tak boleh ke. Itu kita punya sikap, kita tak ada perintah-perintah Allah Ta'ala. Tak macam mana orang. Sebab itu mereka jadi umat yang cukup kuat, umat yang hebat segi keimanan mereka itu. Jadi sebab itu kita melihat satu persoalan yang kita kena faham sungguh-sungguh.
Dia ada perkara-perkara yang boleh kita fikir dan ada perkara yang kita tidak boleh fikir. Sebab itu disebut hukum akal, hukum adat dan hukum syarak. Hukum akal ni, akal boleh fikir. Adanya Tuhan, akal boleh fikir. Betulkah adanya Tuhan? Kalau Tuhan tak ada, macam mana alam boleh ada? Dia itu ruang fikir. Tapi ada pun hukum syarak. Ini kita tak mampu fikir. Kenapa mesti puasa bulan Ramadan? Bulan lain tak boleh ke? Bulan Februari ke? Macam? Februari ke? Mac ke? Apa ke? Kenapa mesti Ramadan? Sekarang bulan Islam ni orang tak apa tahu sangat. Orang banyak tahu bulan tahun Masihi. Januari sampai Disember. Kalau orang tanya kita hari ni berapa bulan Islam, kita pun tak tahu. Tapi tanya hari ni berapa hari bulan Masihi, semua tak. Sesuai peredaran zaman, mari kita puasa ikut bulan Masihi. Tak payahlah pakai Ramadan, tak pakai apa lah. Kita tak nak fikir macam tu, tak pernah tanya. Sebab ni Allah letak Ramadan lah. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal Quran. Faman syal bikum syahra fal yasum. Bulan Ramadan, bulan turun Quran. Siapa melihat Ramadan, naklah dia puasa. Bagi orang beriman, dia tak ada soal. Kenapa Ramadan? Kenapa bulan lain tak boleh? Begitu. Allah suruh puasa. Sehingga jatuhnya matahari. Masuk waktu maghrib. Kenapa tak boleh pukul puasa awal sikit? Awal sejam ke? Awal lima minit ke? Tak pernah pertikai pun. Bahkan kita berhati-hati. Takut terawal seminit. Seminit bagi tak ada. Inilah sifat sebenarnya orang beriman. Perintah Allah kena patuh, tunduk. Betul-betul, sungguh-sungguh. Bukan kita boleh pakai akal kita. Ini perintah Allah. Allah yang perintah begitu. Puasa. Kita puasa lah. Kemudian Allah sebut, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Memberi arti tuan-tuan, apa saja perintah Allah, di hujungnya mesti ada kebaikan. Sebutlah apapun. Tuan-tuan buatlah apa-apun. Tuan-tuan patuhlah perintah Allah Ta'ala. Di sana mesti ada kebaikan. Apa saja. Kita sebagai orang, makna kata orang Islam. Kita bekerja. Kita makan gaji. Kita bekerja. Tapi kita hidup kita sebagai seorang Islam. Kita ada batas-batas halal dan haram. Boleh dan tak boleh. Ada kewajipan Allah. Ada larangan Allah. Macam buyak Ramadan. Ada suruh dia, ada pantang larang dia. Bukan semua kita boleh buat di bulan Ramadan. Ada yang boleh kita, waktu yang kita boleh makan. Ada waktu kita tak boleh makan. Kita patuh sungguh-sungguh. Bila kita ikut sungguh-sungguh Ramadan ni tuan-tuan, kita akan dapat satu natijah. At-taqwa. La'allakum tattaqu. Bukan makna puasa saja. Apa-apa saja. Tuan-tuan buatlah. Di sana masih ada kebaikan. Kerja tuan-tuan semayang. Masa semayang tuan-tuan semayang. Berjemaah tuan-tuan berjemaah. Tuan-tuan ada kuliah tuan-tuan dengar. Balik rumah ada kuliah, tuan-tuan pergi surau masjid berjamaah. Tuan-tuan bina rumah tangga, cari isteri bertakwa, didik anak cara iman. Tuan-tuan boleh tengok macam mana kehidupan tuan-tuan. Seronok tuan-tuan, seronok. Isteri yang soleh, anak yang soleh. Rumah tangga tuan-tuan aman, tenteram, bahagia. Tuan-tuan nak ingat nak balik aja ke rumah. Betul tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tinggal Islam. Semayang tak ke mana, apa tak ke mana. Bercelau kehidupan tuan-tuan. Seolah tuan-tuan hidup, tak ada matlamat hidup. Ada anak derhaka, mak bapa. Isteri tak dengar cakap suami. Suami pula tipu isteri. Haru biru tuan-tuan. Tapi kalau kita ikut betul-betul perintah Allah, kita akan lahirlah tuan-tuan. Sebuah rumah tangga yang dinamakan baik. Baldatun tayyib yang dinamakan rumah tangga itu. Rumah tangga yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Allah sebut tuan-tuan sebagai makna kata rumah tangga yang aman. Ja'alakum min buyutikum sakanan. Kami jadikan bagi kamu rumah tangga kamu sakanan. Sakanan ini tempat tinggal. Ulama sufi sebut rumah yang turunnya sakinah. Ketenangan hidup. Ini tak boleh nak diungkap tuan-tuan sekalian dengan ucapan. Tetapi kita boleh rasa dengan hati sanubari kita ketenteraman, keamanan apabila kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Gaji kecil, rumah kecil,
kenderaan pun tak terang mana. Tapi ketenangan tu yang dianugerahkan oleh Allah dinamakan sakinah. Jadi tuan-tuan hidup dengan makna syariat Allah, insya-Allah. Baik tu Allah sebut di hujungnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan Ramadan puasa ini kamu jadi hambanya yang bertakwa. Baik, mari kita pada kitab kita ni, kata Musannif rahimahullah taala. Jadi dua kalimah ini artinya bermula dua kalimah yang ringan keduanya itu atas lidah. Sebut mudah tuan-tuan. Sebut mudah. Tapi walaupun mudah sebut betul-betul lah. Terutama ketika solat. Dalam semayang kita tasyahud tu, dia ada dua kalimah syahadah. Kena sebut betul-betul. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu. Bukan ashhadu. 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 Alif di atas. Shin tu mati. Bunyinya ash. Ha di atas. Ha. Dai depan tu ash. Hadu. Jangan asyadu, asyhadu. Allah ilah, Allah. Nun mati bertemu dengan lam. Dia idram, tapi bila warna. Idram yang tak didengung. Allah. Seolah nun tu tak ada. Macam alik dengan lam je. Allah. Bukan Allah. Allah tu jadi idram, jadi izhar. Allah. Allah ilaha illallah. Wa ashadu anna itu yang tu makna kata wajib ala wana anna Muhammadur Rasulullah. Ketika tasyahud kita baca tahiyat tu kan, at-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah, ada kalimah syahadah situ yang kita kena sebut bagi betul. Kalau tak betul kalimah syahadah tu, tahiyat kita tak sah, semayang kita pun tak sah. Dia ringan pada sebutan, walaupun ringan kena baca betul-betul lah. Baca betul-betul. Dia ringan pada sebutan tetapi berat keduanya dalam timbangan. Timbangannya berat. Kalau kita sebut betul-betul tuan-tuan, la ilaha illallah Rasulullah kalimat tu haq. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'asu insya-Allah taala minal aminin wa bi rahmatillahi wa karamih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini kalimah yang hak. Ini kalimah yang betul. Kalimah-kalimah lain semua tak betul. Tuan-tuan sebutlah apa-apa. Kita umat Islam kena yakin Islam saja yang betul. Jangan duk kata semua agama betul. Ini pun silap juga. Kita tak hina agama orang. Tapi kita wajib yakin agama kita betul. Sebab itu kita pilih agama Islam. Tuan-tuan sebutlah apa-apa. Kalau tuan-tuan pergi jumpa Cina, tuan-tuan tanya Cina puasa macam mana. Dia puasa malam. Dia bersahur pukul 6 petang. Dia buka puasa 6 pagi. Puasa malam. Puasa malam tak ada makna apa-apa tuan-tuan. Makan petang-petang kenyang-kenyang, lepas tu tidur. Tutup lampu. Bangkit pagi buka puasa. Dia tak ada apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan puasa siang hari, bersahur pukul 4 pagi, 4.30 pagi. Benda tuan-tuan puasa satu hari itu kena kadang-kadang Ramadan ni namanya panas tuan-tuan. Memang Ramadan hari panas. Kita menghadapi kepanasan dahaga. Kemudian kita buka puasa. Tuan-tuan boleh bayang. Dan kadang kita lapar. Kita dahaga. Kemudian kita dapat makan dan minum. Tuan-tuan rasa macam mana nikmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan boleh rasa orang miskin yang tak makan, yang susah nak makan, ramai tuan. Bukan sikit orang yang orang miskin ni ramai, bukan sikit. Bahkan ada mereka yang tidak berumah. Tak ada rumah. Bila jumpa tu dekat tu, dekat apa? R&R. Jumpa budak-budak kecil. Tengok berkeliaran seorang dua. Main mana, duduk mana. Inilah rumah dia. Mak dia, pak dia pergi cari makan. Itulah rumah mereka. Tidur tepi-tepi kaki, tepi-tepi kaki lima, R&R tu. Ramai yang tak ada rumah, bukan senang. Ramai orang tak ada makan. Bila kita dapat makan buka puasa tu, kita terasa macam mana. Sedapnya makanan yang kita makan, walaupun makanan murah. Air biasa pun, air mineral pun, kita dah rasa sedap sangat. Cuba kita bayangkan, ramai orang susah.
sahabat-sahabat kita di Palestin, sahabat kita di Syria, yang tak ada makanan, yang tak ada apa, itu kita fasa. Bagaimana nikmat, syukur nikmat Allah bagi kita, bagi pada kita rezeki. Ya, rezeki yang melimpah ruah. Baru terasa. Orang tuan, orang sehat, dia tak terasa nikmat nikmat sehat. Melainkan dia pernah sakit. Bila dia sakit, bila dia kembali sehat tuan-tuan, dia dapat merasai nikmat kesihatan. Orang yang biasa kenyang, tak pernah lapar, dia takkan terasa nikmat. Dia takkan terasa tuan-tuan nikmat kenyang tu, dia takkan terasa apa-apa sebab dia selalu kenyang. Tapi bila dia rasa lapar ni, tiba-tiba boleh makan, baru dia rasa bagaimana nikmat makan minum ni, satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ingatkan rezeki Allah Ta'ala yang Allah bagi kepada kita supaya kita syukurkan dengan sebaik mungkin, guna di jalan yang betul. Banyak hikmat. Tuan-tuan puasa malam, nak nikmat apa-apa terasa. Makan-makan sahur mungkin 5 petang, lepas tu tidur. Tidur. Sedap-sedap buka puasa, tak rasa apa-apa. Jadi, kita puasa siang, malam berbuka. Mereka puasa malam, siang buka. Tak ada mana. Contohlah, kalau sing dia puasa dia tak bercakap. Itu puasa sing. Puasa Hindu, dia puasa dia boleh minum. Minum susu. Susu ada apa dalam tu? Protein ada, lemak ada, semua dalam tu. Minum susu, tak makan. Makan tak boleh, minum tak apa. Itu tak ada makna puasa. Puasa kita ni memberi makna. Dia cukup besar. Terhadap keinsafan kita, tak ada orang miskin. Terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dikatakan syariat Allah ni semuanya ada hikmah, hikmat utasyai. Sebalik tu semua, semua sekali tuan-tuan, bukan sikit-sikit. Bukan puasa saja termasuk, semua sekali lah. Sehingga ulama buat satu kaedah, inna syari'ata kullaha masalih imma darul mafasid au jalbul masalih. Syariat Allah semuanya maslahah. Inna syari'ata kullaha masalih. Syariat Allah semua masalah, semua bagus, semua baik. Imma darul mafasid au jalbul masalih. Sama ada dia menghalang rosak atau heret ke arah kebaikan. Bukan puasa saja, semua sekali. Semua sekali. Tapi kena ikut betul-betul lah. Kita buka puasa tu, janganlah balas dendam. Buka puasa lah elok lah. Dia puasa ni dua yang tuan. Tuan-tuan kena jaga. Yang pertama, buka puasa makanan yang halal. Jangan buka puasa makanan yang haram. Segi sumber pendapatan, segi penyucian dia dan sebagainya. Satu. Yang kedua, jangan makan banyak. Jangan makan banyak. La tumitul qalba bikasrati ta'am wasyarab. Jangan kamu matikan hati kamu dengan banyak makan dan banyak minum. Fa innal qalba kazar'i. Sesungguhnya hati ini laksana tumbuh-tumbuhan. Yamutu idza kasura 'alaihal ma'. Maka mati pokok bila banyak air. Rasulullah ibaratkan hati macam pokok. Memang pokok perlukan air. Tapi kalau air terlampau banyak, pokok pun mati, tuan. Sawit kena banjir, tenggelam sampai sebulan. Mati sawit. Pasal apa? Air terlampau banyak. Kita pun kata Rasulullah macam itulah. Terlampau banyak minum, hati mati. Mati keras, tak mahu dengar nasihat. Tak mahu dengar nasihat. Nasihat macam mana pun tak mahu pakai. Sebab hati dia dah keras. Punca antaranya, makan banyak, minum banyak. Hati yang lembut mudah mengalirkan air mata. Jumudul aini min qaswatil qalbi, kata Nabi. Keringnya air mata punca kerasnya hati. Bila hati keras, air mata dia kering, tuan-tuan. Tak mahu dengar nasihat, tak mahu ambil aktibat, apa-apa pun pengajaran. Tapi hati yang lembut dia mudah menangis. Dengar cerita orang susah dia menangis. Ada seorang tuan-tuan sekalian, dia ni pengurus, manager, pengurus apa, Tesco Bukit Petajam, Bukit Petajam. Satu orang tuan sekalian, dia ni curi makanan. Apa benda dia curi tak tahulah. Dan dia ditangkap oleh pihak pengawal Tesco. Kemudian bawa pi kepada pengurusan lah. Jadi pengurus ni
Dia tak terus bawa pergi ke polis. Dia tanya dulu, kenapa awak curi? Dia kata, encik, isteri saya di hospital. Sakit dia tak. Saya nak kerja tak boleh. Sebab ada dua kecil, anak kecil ada di rumah. Rumah ni pun dia kata bukan rumah saya. Saya tak mampu nak sewa rumah, dia kata. Tumpang duduk rumah orang, dia kata. Anak saya dah 3 hari encik tak makan, dia kata. Ni saya datang, ni saya terpaksa curi, tak ada jalan lain, dia kata. Lepas tu pengurus ni, dia hantar kaki tangan dia pergi siasat. Memang betul tuan-tuan. Anak dia tak makan, dia lembek badan dia, tak makan. Menangis tu, pengurus Tesco tu menangis. Akhirnya dia ambil dia tu kerja dengan Tesco. Bagi kerja. Berapa orang yang baca ni? Lembut hati ni berapa orang? Tak ramai tuan. Tak ramai. Jadi makna kata, tanda hati keras tu bila dengar orang susah kita meleleh ayat mata sedih. Timbul satu perasaan nak bantu dan nak menolong. Tuan-tuan, kita buka pondok ni kita jumpa macam-macam manusia tuan-tuan. Macam-macam manusia kita jumpa. 5 orang anak dia hantar sekolah saya. Kenapa hantar sekolah saya ni cik? Dia kata, sekolah lain bukan banyak lagi. Minta maaf dah ustaz, dia kata. Saya teringin sangat, dia kata, nak anak saya hafal Quran. Tapi saya tak mampu, dia kata. Kerja dia tentang, tau. Tebang pokok bakau. Gaji 600. Pokok bakau ni, kayu bakau ni buat arang. Saya tak duk fikir rata dah ustaz. Saya nak buat sekolah ustaz dia. Sebab sekolah saya ni yang termurah lah di kawasan saya. Yuran semua 100 kita ambil. Kalau tak bayar pun kita tak pernah tanya. Tengok rekod dia. Gaji dia 500. Anak dia sampai 7-8 orang. Yuran tak bayar. Kita pun tak teringin nak minta lah tuan-tuan. Tak apalah. Banyak kes macam ni. Lepas tu dia kata 600 gaji. Ni anak ambil 5 orang tu lah, dia kata bayar yuran seorang. Seorang 100, 5 orang 500 dia kata. Tinggal 100. Di rumah ada lagi anak kecil, ada seorang lagi. Mungkin dah 100 sebulan nak makan apa. Isteri saya ustaz, dia kata buat jual nasi lemak. Kalau nasi lemak tu tak habis, kami makan nasi lemak lah itu. Nasi lemak tu habis, kami beli perah. Ramai tuan orang macam ni. Jadi bila kita tengok Allah, ya Allah, macam mana kita nak buat ni. Orang Melayu tuan-tuan. Hati kita lembut, tak apalah saya kata, duduklah sekolah saya. Tak bayar yuran pun tak apalah saya kata. Tuan saya bayarlah saya kata. Saya carilah pun mana pun saya kata. Amai bukan sikit tuan. Allah Rabbi Karim. Ada seorang tu tuan-tuan, mengaji pondok saya. Saya tak perasan. Budak muda lagi dia mengaji. Dia tak makan tuan-tuan. Saya kelas saya perih. Dia tak ambil yuran. Di kelas pondok ni, yuran saya tak ambil. Mengaji percuma, asrama semua percuma. Beras saya bagi. Kemudian kalau ikan-ikan telur tu nak beli, belilah itu. Lepas tu ada seorang tu tak makan. Ada dapat dikesan. Lama baru dapat maklumat kepada saya. Kemudian ada makcik seorang, makcik pondok tu. Dia tu kamu ada duit lebih sikit. Makcik duduk ni, makcik duduk pondok. Dia tolong masak nasi bagi budak tu. Apa macam tu? Rupanya tuan-tuan, kita nama saja kita ni. Negara maju lah, banyak duit lepas semua lah. Tapi di sana ramai tuan orang macam ni. Bukan sikit, cukup ramai. Jadi kita cubalah tengok macam mana. Jadi kita boleh selesaikan masalah ni sekiranya kita hati lembut. Jadi kita nak dapat hati yang lembut. Orang yang betul-betul makna kata ada perasaan. Kita hayati betul-betul Ramadan ni. Kita hayati macam mana? Iaitu tuan-tuan sekalian, kita buka puasa pertama sekali, pastikan makanan yang kita guna untuk buka puasa makanan yang halal. Sebab ayat Quran jelas. Ya ayuhar rusul kulu minat tajibat wa'malu salihah. Firman Allah Ta'ala. Wahai Rasul-Rasul, makanlah yang baik-baik, yang halal-halal. Wa'malu salihah, kerjakanlah amal soleh. Jadi dengan kita makan yang halal, baru kita mampu untuk mengerjakan amal soleh. Ramadan ni banyak sangat tuan-tuan. Kalau kita tahulah apa itu kelebihan Ramadan, kita nak kata Rasulullah setiap bulan tu Ramadan semua.
Di situ tuan-tuan tertambat syaitan. Syaitan diikat oleh Allah Ta'ala. Allah tambat syaitan. Syaitan ni duk kacau kita siang malam bagi petang. Bulan Ramadan tertambat. Syaitan ni bukan senang nak lawan dia. Ingat mudah. Ulama kata payah lawan syaitan ni. Yang pertama kita tak nampak dia. Dia nampak kita. Ibaratnya kita ni mata buta, dia mata celik. Orang mata celik lawan orang mata buta. Bampuy orang mata buta. Dia tombok tak kenal saja. Setan tu nampak kita, kita tak nampak dia. Nak lawan macam mana? Yang kedua tuan-tuan, kata ulama, syaitan ni dia bukan ada kerja. Dia penganggur. Tak gaduh pergi pejabat, tak gaduh bawa bas, tak gaduh bawa teksi. Tak ada kerja satu. Yang kita banyak kerja. Yang ni macam-macam kita nak fikir. Dia syaitan tak nak fikir apa. Dia fikir nak rasuk kita. Ibu nak lawan saja. Yang kedua tuan-tuan. Yang pertama, syaitan ni Tuhan dah rantai dia. Dah ikat dia. Bulan Ramadan, dia tak boleh kacau kita. Cuma satu lagi tuan-tuan. Yang menghalang kita ibadat ni, iaitu nafsu kita. Allah sendiri beritahu, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ni menghalang kita buat ibadat. Dia tak bagi kita buat ibadat. Mengikut kata Imam Ghazali, nafsu ni yang paling payah kita nak berhadapan dengan dia. Sebab dia ada dalam diri kita. Ibarat pencuri duduk dalam rumah. Apa daya kita nak sorok segala harta benda kita. Kalau pencuri luar rumah tak apa, dia tak tahu kita simpan barang mana. Dia masuk rumah kita pun dia tak tahu tahu mana kita simpan duit. Simpan barang tu mah. Tapi kalau pencuri duduk dalam rumah, siapa pencuri itu? Anak kita. Dia penagih. Dia penagih anak kita, menantu kita, ipak lamai kita yang duduk sekali dalam rumah kita. Apa daya nak sorok barang-barang? Ada seorang perempuan telefon saya. Dia selalu telefon minta nasihat. Tanya pasal ni. Satu hari dia telefon saya. Menangis-nangis dia. Dia kata, pasal apa pula ni? Tak tahulah ustaz. Hai saya, keluarga saya lah. Saya kata, sabarlah. Ustaz suruh saya sabar. Saya tak sabar dah ni, dia kata. Saya duduk suruh dia sabar. Cuba saya kata, baik-baik, apa masalah? Bukan ustaz tak tahu, dia kata, suami saya. Suami dia penagih. Kerja, dia kerja kelang. Dekat gurun tu. Dia kerja kelang. Pukul 6 pagi, bas kelang main ambil dia dah. Main ambil depan rumah, naik bas pergi kerja kilang, balik lagi pukul 6 tengah petang baru balik. Untuk anak dia.